2019 dan sekarang mau pemilu yang ketiga. Kita terapkan lagi dan konsisten ini akan kita terapkan sampai kapanpun Partai Nasdem ada. Tidak hanya di pileg, tapi juga di eksekutif. Ketika pilpres pertama, Pak Surya mendukung Pak Jokowi itu tanpa syarat apapun. Gitu. Periode kedua mendukung lagi Pak Jokowi tanpa syarat apapun. Begitupun dengan gubernur, bupati, wali kota, kita memberikan dukungan tanpa syarat apapun. Jangan termahap, syarat apapun enggak. Kita berpandangan selama dalam keyakinan kita, ini adalah orangnya baik, orangnya kapabel, punya kemampuan, punya kapasitas, bisa membawa daerahnya maju, maka kita berikan itu yang namanya dukungan. Tanpa kita mentransaksikan, membebani apapun. Itu bisa dicek. Bisa dikonfirmasi kepada Pak Ridwan Kamil, bisa dikonfirmasi kepada Dang Supriyatna, bisa dikonfirmasi bahkan yang sudah itu Pak Herman Cianjur, Subang, Pak Ruhimat. Kita bisa dicek Pak Rudi, Indra apa Garut, di sana tuh Ciamis Pak Herdiat, bahkan Kuningan, yang kader partai orang lain pun kita perlakukan sama. Pak Acep, Kuningan bisa dicek semua. Ada enggak ketika DPW memberikan dukungan itu dengan syarat? Tidak ada. Jadi saya ingin tegaskan bahwa Nasdem akan tetap konsisten untuk mewujudkan politik tanpa mahar karena komitmennya kita ingin memperbaiki kondisi politik kita, ingin memperbaiki image masyarakat tentang partai. Jadi kita ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai sebagai pilar utama demokrasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.